sanggup beliin sayang. Em? Eh, enaknya. Maknyosnya. Satu kelapa udah habis, guys. Tinggal satu lagi nih. Kita kerok-kerok dulu ya. Terminal 3 ya, kan internasional juga terminal 3, sayang. Kemarin sih SQ terminal 3 ya. Gue lupa United terminal 3 juga gak sih? Soalnya kayaknya gue gak bisa dari Sydney. Sydney mahal. Pesawatnya harus transit di... Harus transit dulu, ribet ah. Maaf ya. Ini lagi puasa, sorry. Masak ayam kalasan aku ya. Gak usah masak-masak lah. Ribet. Kita hangout di luar aja. Bawa anakmu juga gak apa-apa. Ya iyalah, bawa anak si, bawa si Matilda lah. Mau, di, mau ditaruh di mana si Matilda? Di Jakarta ke rumah orang tua apa hotel? Ke rumah Kak Puji sih harusnya sih. Kayaknya ke rumah Kak Puji dulu deh. Nanti alamatnya kasih tahu ya, nanti aku kasih tahu sayang. Tak tung 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 tung. Anjong. Napas dulu ya guys, baru ntar satu kelapa lagi em. Jadi hari ini kita detox ya, nggak makan dulu sampai makan siang. Kita makan kelapa em. Jadi morningnya berenang dulu, minum kelapa, berenang lagi, minum kelapa lagi em. Dua loh kelapanya. Sehari dua, tapi nggak tiap hari juga sih. Nggak tiap hari juga aku minum kelapa kan, tapi so good. Kamza di mana? Di kamar sayang. Sampai jam berapa berenangnya cek? Sampai jam 10 lah ya, jam 10 balik ya. Karena jam 10 aku mandi-mandi, packing-packing, kopernya aku taruh di bawah. Terus aku makan siang sama si Kamza. Balik ke hotel terus capcus karena aku pesawatnya jam 2. Jadi masih keburu lah. Makan jam 11 kan. Enggak sampai lah jam 10. 10.30 juga kayaknya udah siap. Makan siang dulu. Makan pagi brunch ya. Breakfast and lunch. Terus hangout di sana 30 menit. Pulang ke sini, tapi gue bisa ke lounge juga sih di Bali sih. Jadi bisa check in early juga. Berarti lama ya. Kayak ke gue DM lu susah nggak bisa DM kok kenapa ya? Aku screenshot dulu ya, Ferry ya. Tapi aku nggak harus di DM sih. Aduh, maksudnya nggak harus confirm sih, kalian boleh datang kok. Siapa aja boleh datang. Sampai kelapanya habis, ya pasti habis lah. Tiba-tiba si bapak pindah ke situ, gue kaget. Kenapa ya nggak bisa di DM? Kayaknya karena restricted gitu deh. Gimana kayak aku bertemu sama Kansa, orangnya lucu. Aku tuh udah tahu Kansa itu 8-10 tahun yang lalu, waktu awal-awal Bigo ada. Aku boleh datang nggak? Aduh, Iksan di New York, gimana mau datangnya? Si Jackson mana bisa datang? Kau di mana sayang? Kau kan lagi di apa? Up
upstate New York kan? Dimana caranya siapa tahu aja, siapa aja boleh datang, aku di sana bisa cek, bisa siapapun boleh datang. Kayaknya aku mau cari gerobak-gerobak gitu di pinggir sana. Nanti aku charter sehari ya, setengah hari. Dari sore sampai malam, yang sepi-sepi gitu loh. Tapi aku cobain dulu ya makanannya ya. Kalau enak aku okein, kalau nggak enak ya gimana? Aku kayaknya aku mau borong dua gerobak ya nggak? Satu bakso, satu apa gitu. Don't know ya. Kita lihat dulu, oke? Nomor gua. Ferry jangan kasih nomor gua di sana juga. Ada gila-gilanya Ferry. Ngasih apa? Nanti aku DM sayang Ferry, tenang. Fitri boleh datang enggak? Boleh. Ada ibunya di situ. Aku pergi sama Mami Rita pasti. Ngajak Mami Rita plus apa? Hangout juga. Tadi kan Mami Rita puasa. Lokasinya di mana? Nanti di Jakarta ya. Bakso, siomay, batagor, mie ayam. Kayaknya itu enak ya. Nanti kita udah sampai sana, ngehubungin kamu kemana sayang? Aku live nanti aku kasih apa? Alamatnya. Ada sendok kak, pakai sendok. Cuman ini lebih lagi seru gitu guys. Kelapanya serut gitu ya. Sedot-sedot kayak jeli-jeli gitulah. Sorry ya yang lagi puasa ya Tuhan. Maafkan aku. Kalian banyak pahala lah ya. Liatin aku apa? Live lagi puasa. Ma, Eka gak enak badan Semarang baru bangun. Ikut lunch gak? Kalau gak ikut lunch gak apa-apa Agnes. Thank you for being a good host. See you in Jakarta, Bandung, and Singapura ya. Tadi gue udah kasih ke Agnes, aku udah kasih schedule-nya ya. Kak, tetap live nanti, aku gak bisa datang. Iya, nanti aku live. Tergantung budget ya guys, kalau misalnya budgetnya masih ada, ntar minggu depannya lagi aku ngadain lagi kayaknya. Aku gak mau ngebebanin kalian juga, karena kan ongkos dari tempat kalian ke Jakarta juga perlu ongkos gitu kan. Jadi aku sediain makanan gerobak-gerobak gitu, gak apa-apa ya guys. Kalau gak gerobak, aku beli nasi bungkus ya. Kalau gak nasi bungkus, nanti nasi padang, oke? Pokoknya menunya itu, antara aku booking dua gerobak ya, satu makanan apa atau nasi bungkus. Jadi ntar kalau misalnya pas buka aku udah ke nasi padang, misalnya aku tahu kira-kiraannya 20 orang atau 50 orang, aku beli paket itu. Kalau tidak datang, aku bagi-bagiin buat orang itu nasi bungkusnya. Jadi kalian datang nggak datang, aku beli makanan ya, oke? Enakan booking gerobak sih bisa nambah. Iya, makanya aku iya mau bikin begitu. Nasi padang enak sayang, bisa dimakan rame-rame. Iya. Jadi aku modal tempat sama makanan. Kalian gak usah bawa apa-apa. Kecuali kalian mau bawa pencuci mulut gitu ya. Yang manis-manis boleh, tapi aku kayaknya ngadain apa ya? Potong buah kali ya. Buah potong kali ya. Atau kolak kayaknya aku masih bisa beli deh. Buat buka kalian. Kalau rempong gue pengen masak, cuma anjir, gue gak tahu berapa orang yang datang kan. Sehari sebelumnya aku data dulu deh.
Jadi ada estimasi gitu yang mau datang berapa orang ya? Kayaknya nanti aku bikin link. Nanti aku bikin link RSVP gitu lah ya. Ya gak sih? Jadi ada tahu perkiraan yang mau datang. Tapi harus serius ya guys. Jangan bilang peres-peres mau datang. Misalnya nanti yang RSVP 50 orang, yang datang 20 orang. Ya it's okay juga sih. Pencuci mulut Listerine. Semangka. Lagi musim apa sih guys? Rambutan ya? Buah-buahan aja, mangga gitu ya. Gua beli 10 kilo potong gitu ya. Dikukulasin. Serius Yoko, serius sayang. Rencana tanggal berapa meet up-nya? Sabtu. Tadi aku udah mikir Jumat kalian masih kerja. Mending Sabtu ya. Sabtu kebanyakan udah pada libur kan. Sabtu tanggal 6 ya enggak sih? Kan Kamis tanggal 4, 5, Jumat tanggal 6. Tanggal 6 sayang. Dari jam 4 sore sampai jam 10 malam, Em. Kamu jangan datang tangan kosong, malu bawa cemilan banyak snack gitu. Durian doyan gak sayang? Doyan sayang. Duin. Aku berenang lagi, bentar lagi ya guys. Kalian apa? Gak usah di sini juga. Kalau misalnya bosan kalian capcus ya. Aku berenang. Kalian ke Bandung juga kayaknya. Iya, di Bandung kayaknya lebih intimate gak sih? Gue gak tahu lebih banyak kan di Bandung atau di Jakarta. Kayaknya lebih banyak kan di Jakarta kan kalian kan. Aduh. Enak banget guys, the best. Nyelup-nyelup, berenang. Relax di pantai. Akhirnya aku kembali juga. Di Jakarta dan di Bandung. Di Bandung aku belum tahu. Karena di Bandung kan family time. Kalau di Jakarta ya hangout time. Jadi aku sediain waktu hari Sabtu dari jam 4 sampai jam 10. Karena ya aku juga harus ada istirahatnya kan. Dan itu hotel juga, kita gak boleh lama-lama. Jadi kalau misalnya jam 10 aku suruh kalian pulang, jangan marah ya guys. Ya, kalau jam 10 aku yang ngadain dari jam 4 sampai jam 10, 6 jam harusnya cukup ya gak sih? Suasananya mendung ya, mendung enak banget. Dari jam 4 sampai jam 10 harusnya cukup ya waktunya ya. Surabaya dong kak, nanti ya sayang. Aku gak akan Surabaya this time. Aku orangnya soalnya gak peres-peres. Kalau misalnya aku pergi-pergi, kalau enggak. Ya kan? Lagian aku bukan siapa-siapa. Aku cuman pengen ketemu sama kalian. Nanti kalau misalnya aku lagi di Surabaya, kalian mau ketemu boleh. Ya, no problem. Kita hangout. Kayak ke Medan gitu. Pasti nanti aku kesana. Cuman aku nggak tahu kapan. Kapannya itu aku nggak tahu. Aku mau duduk di sini dulu 10 menit, 15 menit. Terus mandi deh. Menung-menung juga jangan lupa sunscreen Yoko. Tapi ini masih jam 9.40 sayang. Kita masih perlu apa asupan matahari. Nanti udah jam 10 ke atas dan mataharinya udah kurang bagus. Oke Cece, mau ketemu Ce Yoko nanti infoin hotelnya ya. Ada rencana ke Surabaya? Enggak, belum. Belum ada rencana ke Surabaya sayang. Aduh enak banget nih. This is ke Pontianak sih, jalan-jalan ke Singkawang. Ya nanti sama Gaby ya. Oke Em. Kayak gini aja hidup udah nikmat banget guys. Bangun, celup-celup, minum kelapa.
Ceh, hormon terapi gak hormon? Hormon, saya. Aku udahan dulu live-nya ya. Aku mau bikin konten, oke? Oke? Nanti aku kabarin informasinya tentang Jakarta ya. Aku udahan dulu live-nya. See you. Aku udah nge-live berapa? Sejam lebih loh.